aku mah gak usah khawatir. Febri mah anak baik, gak genit, belum ngerti pacar-pacaran, Kang. Itu yang saya takutkan, Kos. Febri itu masih kecil, mudah termakan rayuan. Nah, kenapa sih jadi begini? Kenapa sih tidak sekuat kamu? Kamu bisa dagang cilok sambil senyum-senyum terus, seperti tidak ada masalah. Padahal istri kamu lari ke rumah ibunya. Tapi kamu tenang saja. Tidak ada masalahnya gitu, padahal masalahnya banyak. Kalau diibaratkan kamu itu seperti bebek. Mukanya tenang, tapi kakinya begini. Kenapa bisa begitu sih? Ibarat kapal, Kang. Kalau nahkodanya gundah, semua penumpangnya takut. Pada lompat ke laut. Itu yang hilang dari saya, Kos. Mental nahkoda. Febri di rumah abahnya. Alhamdulillah. Kenapa dia lari sih? Kan saya bapaknya. Abah? Iya? Febri ngantuk, Febri mau tidur dulu. Tidur di kamar Abah, ya? Iya. Thank you.